1 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, teman-teman. Iya. Dan hari ini ikuti kegiatan Kakak Lita sama Adik Arsila di hari pertama hari raya Idul Fitri ngapain saja ya? Karena sekarang lagi ada wabah virus corona, jadi sebagian besar Lebaran di rumah saja, stay at home. Kegiatannya adalah makan kuenya sendiri. Iya. Yuk, ini juga ada Astor. Iya. Ikuti kegiatan Kakak Lita dan Adik Arsila ya. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, terima kasih. Selamat menonton. Welcome to Diary Lita Arsila. Pagi ini Kakak Lita dan Adik Arsila berangkat sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di halaman perumahan. Karena sekarang sedang ada wabah virus corona, jadi tidak ada sholat Idul Fitri di masjid. Makanya kita sholat Idul Fitrinya di dekat rumah saja, yang ada di halaman perumahan. Ini Kakak Lita yang pakai mukena biru sudah siap-siap sholat Idul Fitri bersama teman-teman semuanya. Ada Kakak Ziza, ada Kakak Akila, ada Kakak Dia, Kak Dini, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu warga perumahan semuanya. Semua sudah bersiap-siap untuk mengikuti sholat Idul Fitri menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Adik Sila juga ikutan loh, dandan cantik. Sholat Idul Fitrinya sebentar lagi akan dimulai. Jadi sambil menunggu semuanya sudah siap dan menunggu jamaah sholat lainnya yang masih berdatangan, kita duduk-duduk. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan sesuai anjuran pemerintah, harus jaga jarak dan juga harus memakai masker. Ini Mama Lita sama Adik Asila juga ikutan sholat Idul Fitri ya. Halo semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Adik Asila ini lagi ngantuk karena bangunnya pagi banget. Alhamdulillah, Kakak Lita, teman-teman, Mama Lita, dan bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya warga perumahan sudah selesai menunaikan sholat Idul Fitri 2 rakaat. Kita sekarang mendengarkan ceramah dulu ya dari Bapak Imam yang tadi memimpin sholat Idul Fitri. Wa yang taqwallah faqad fajal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seluruh umat Islam di dunia, seluruh dunia telah melaksanakan salat Idul Fitri, telah mengumandangkan takbir dan tasbih Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Dengan rasa syukur kepada Allah
dengan nikmat yang luar biasa ini kita sudah diberikan kesehatan, diberikan ini Adik Arsila juga pakai masker loh. Maskernya gambar Hello Kitty. Ikut sholat Idul Fitri sama mama, sama ayah, juga sama kakak Lita. Semuanya berkumpul di halaman perumahan. Seneng banget ya bisa sama-sama menunaikan sholat Idul Fitri bersama warga perumahan semuanya, walaupun harus jaga jarak dan juga memakai masker sesuai anjuran pemerintah untuk menghindari wabah virus corona. Ini teman-teman kakak Lita juga Adik Arsila sedang silaturahmi main ke rumah. Ada kakak Ziza yang pakai baju merah, juga kakak Zafira yang pakai baju pink. Selamat menikmati kue lebaran ya. Kuenya enak-enak loh. Selamat menikmati. Walaupun di hari raya Idul Fitri ini kita lebarannya harus di rumah saja, kita harus tetap semangat ya. Yang penting kita tetap bisa silaturahmi lewat online juga. Tapi kalau rumahnya deket-deket sini saja, bisa silaturahmi datang ke rumah seperti teman-temannya kakak Lita ini. Adik Arsila juga seneng banget loh menikmati kue lebaran, lagi menikmati kue coklat, yummy, enak banget. Teman-teman semuanya di rumah lagi menikmati kue lebaran gak sih? Karena kita gak bisa mudik atau mungkin juga silaturahmi ke rumah saudara yang gak jauh, jadi kita menikmati kue lebaran sendiri saja ya, di rumah dihabiskan. Yang penting kita bisa sama-sama ikut merayakan suasana Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini temannya Adik Sila datang lagi. Ada Mbak Ajeng, ada Mbak Akila, juga Mbak Yosi. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Ayo dimakan kuenya, enak-enak. Silakan dinikmati. Inilah suasana hari raya pertama di rumah kakak Lita dan Adik Arsila. Teman-temannya Adik Arsila ini lagi menikmati kue lebaran. Ada kue coklat, ada Astor, ada Gary. Semuanya enak-enak kesukaan anak-anak ya. Selamat menikmati. Sekian dulu ya teman-teman kegiatan kakak Lita dan Adik Arsila hari ini di Diary Lita Arsila. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih yang sudah nonton. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.